satu hotel yang secara simbolik menjadi sebab dari gelora yang terus bertambah. Hotel ini dulu punya Belanda, namanya Hotel Oranje. Oranje itu nama diambil dari nama Martin van Oranje, salah seorang tokoh Belanda atau pahlawan orang Belanda. Martin van Oranje ini dulu paling terkenal waktu menjaga Belanda dari serangan-serangan negara Eropa di sekitarnya yang ingin membangun tentunya imperium di sekitar mereka. Karena tahun 42, tanggal 1 Maret, Jepang mendarat di Indonesia, maka tempat ini berubahlah dari hotel orang Jepang, karena yang berkuasa orang Jepang. Jadilah Hotel Yamato itu. Kita tahu kemudian ada insiden Yamato ketika sekelompok anak muda mendaki ya, bendera yang dikibarkan oleh Inggris yang memboncengi kembalinya Belanda. Ya. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, Inggris sebagai, kalau sekarang kan Amerika global hope-nya, kepala koalisinya dulu Inggris. Karena kalau tahun 40-an, Amerika baru keluar dari Malaysia, ya, tapi Inggris yang kuat. Nah, Inggris yang kemudian datang, tadi disebut oleh moderator kita, Ahmad Jilul Quran Al-Farid, nama beliau diambil dari bukunya Said Kutub. Jadi saya yakin beliau ini kalau masuk Amerika sekarang belum bisa, karena apa, segala yang berbau Said Kutub pasti nggak bisa masuk Amerika, karena salah paham terhadap agama. Nah, kembali kepada kisah itu tadi yang kemudian sekutu, ada berbagai versi, ada yang mengatakan pasukannya 30.000, ada yang bilang 6.000. Ya. Tapi karena ini proyek serius untuk mengembalikan Belanda ke Indonesia setelah Jepang mengalah atau menyerah tanpa syarat kepada sekutu pasca dibomnya Hiroshima dan Nagasaki, maka tentu proyek untuk mengembalikan Belanda itu juga dilakukan secara serius. Dan Inggris menduga bahwa tidak akan ada perlawanan apapun untuk mengembalikan Belanda ke Indonesia. Tetapi alhamdulillah sejarah berkata lain, dan pada hari itu ada energi sejarah yang tidak boleh kita lupakan sampai hari ini, yang bangkit dan membangkitkan bangsa kita yang dianggap seolah-olah bahwa Indonesia tidak akan ada perlawanan sama sekali terhadap kedatangan sekutu. Tetapi alhamdulillah sejarah mengungkap sesuatu yang memang jarang dapat divisualisasi secara terang, tetapi itulah sejatinya kepahlawanan itu. Nanti kita akan bicara lagi tentang ini, tapi saya ingin mulai dari apa yang tadi ditanyakan oleh moderator. Hari ini kita hadir di Surabaya dalam satu rangkaian membangun kesadaran. Dan upaya membangun kesadaran ini sudah kita lakukan beberapa tahun ini. Tetapi kita semakin mendekati tahun 2018, semakin cemas sebetulnya. Dan kecemasan itu semakin beralasan. Anak-anak muda yang lahir sebagai generasi reformasi pasti semakin cemas melihat keadaan. Ada kelompok milenial yang tidak punya akar dalam sejarah dan dangkal sekali pikirannya, dia tidak sanggup melihat ini. Ada juga generasi yang sebetulnya tidak ditumbuhkan atau dilahirkan dalam tradisi reformasi juga nggak paham bahwa ada bahaya di depan kita. Bukan semata-mata karena kita mengolah ya atau menganalisa memakai teori umur sejarah ya 20 tahunan yang tadi dikatakan itu, tapi semata-mata karena tanda-tandanya ada, bahayanya ada, bahwa bangsa Indonesia ini sering dalam setiap 20 tahun terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Nanti saya akan akhiri karena kita nanti ada tanya jawab nanti ya. 08 ya, positif negatif ya, ada kesadaran membangun negara atau bangsa yang mandiri, yang cerdas, yang pintar. Lahirlah perserikatan-perserikatan yang sebetulnya banyak sekali. Perserikatan pertama yang sebetulnya lahir adalah Syarikat Dagang Islam yang dipromotori oleh Haji Samanhudi, yang kemudian menjadi Syarikat Islam, lalu kemudian juga pecah dari SI Merah dan SI Putih, lalu kemudian menjadi cikal bakal bagi pergerakan-pergerakan lain. Budi Utomo sebagai momentumnya, karena dianggap menyatukan lebih banyak kelompok di dalamnya. 28 meletuslah itu menjadi Sumpah Pemuda, kesadaran untuk menyatu, kesadaran untuk bersatu. Dan kemarin kita 28 Oktober telah memulai peringatan Sumpah Pemuda dalam satu pawai menuju 2018 nanti di titik nol Indonesia, di kilometer nol Indonesia dari Sabah, yang mudah-mudahan pawai ini nanti bisa berakhir di Merauke, atau kalau ada waktu dan sumber daya kita juga pergi ke Miangas dan Pulau Rote, karena Sabang Merauke adalah barat dan timur, Miangas dan Pulau Rote adalah utara selatan.
selatan atau selatan utara. 28, 20 tahun demikian. Lalu 48 itu ada ujian setelah kemerdekaan tahun 45, ada ujian kepada bangsa kita berupa ujian ideologi. Memang tidak bisa dinalar secara baik. Bagaimana bisa tahun 48 komunisme berkembang begitu luas yang melakukan atau yang men-challenge, menantang eksistensi negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa. Bahkan dalam salah satu rumusannya itu berketuhanan atau ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tiba-tiba tahun 48 itu ada ujian ideologis. Ini tidak lepas dari adanya konstelasi lain di dunia. Menangnya Blok Timur yang ditandai dengan adidayanya Uni Soviet menggiurkan banyak negara dan kelompok-kelompok yang ingin juga mengambil apa yang ada di luar sebagai patokan dari pengembangan ideologi bangsanya. Sehingga komunisme kemudian berkembang, tapi kemudian komunisme melakukan pengkhianatan. 68 setelah 65 kembali terjadi G30S PKI yang kemarin ada kontroversi termasuk di antara elit-elit bangsa yang seperti kelihatan berbeda antara kelompok-kelompok dalam masyarakat elit kita, dalam elit kita berbeda soal 65. Ada yang ingin menonjolkan pada peristiwa hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 45. Ada yang ingin menonjolkan peristiwa yang sekarang ini makin tidak disebut, yaitu hari kesaktian Pancasila memperingati peristiwa G30S PKI. Nah, setelah peristiwa itu Orde Baru dimulai tahun 68. 08, 28, 48, 68 persis 20 tahun, 20 tahun. Orde Baru menandakan lahirnya Orde Pembangunanisme yang juga menangnya dominasi pikiran-pikiran yang punya akar-akar totaliter. Konsolidasinya terjadi, kemudian ada cobaan dari mahasiswa, dari pemuda untuk menantang. Karena pemuda dan mahasiswa itu selalu paling bening hatinya untuk melihat kalau ada penyimpangan mesti mahasiswa dan pemuda yang muncul duluan. Dan itu sunnatullah, itu sejarah. Kalau ada yang ganjil, pasti yang paling bening hatinya. Karena dia yang paling gampang terluka oleh situasi yang tidak benar. Maka tahun 78 ketika Orde Baru sedang mengkonsolidasi diri dan memperkuat diri, mulai challenge. Tahun 74 ada peristiwa Malari. Sebenarnya peristiwa Malari itu penting karena sebetulnya karena bangsa Indonesia pernah menolak dominasi modal. Di antara yang salah di Republik ini sekarang adalah karena dominasi modal tidak pernah dikoreksi sampai hari ini. Modal terlalu merajalela, kekuatan ekonomi besar terlalu mendapat tempat. Koperasi yang disebut soko guru perekonomian Indonesia oleh Bung Hatta dicanangkan sejak awal, koperasi hilang sehingga gak ada yang gagah-gagah kelas menengah yang hebat-hebat. Tapi yang hebat itu adalah pemilik modal-modal besar dan antek-anteknya yang setiap hari mendapatkan sumber modal yang bebas termasuk mengambil dari dalam, dari luar negeri, sehingga perekonomian kita selalu timpang. Sumber daya dibeli yang memiliki ekonomi besar. Sekarang ini retail-retail besar mulai masuk kampung-kampung. Konglomerasi merajalela membeli tanah-tanah di kampung. Tahun 74 itu Malari meletus. Instingnya muncul dari mahasiswa, dari pemuda. 78 diuji lagi. Instingnya muncul dari kaum muda. Keberanian itu dan keterusterangan itu muncul dari kaum muda, dari mahasiswa khususnya. Katanya karena kalau mahasiswa itu, kalau pejabat kan gajinya dari negara, biasanya afiliasinya partai politik. Kalau mahasiswa kan digaji oleh orang tuanya kan. Jadi belum ada conflict of interest kecuali kepada orang tuanya di rumah. Makanya biasanya yang gak berani demo itu karena dimarahi oleh orang tuanya. Nah, yang lebih jago lagi udah dimarahi orang tuanya bisa meyakin orang tuanya bahwa demo itu penting bagi kehidupan saya. 78 ujian. Lalu Orde Baru tetap tegak, kembali 20 tahun melakukan konsolidasi. Maka Orde Baru adalah orde yang paling lama ya. 98 setelah keadaan begitu memuncak, mahasiswa mengambil inisiatif untuk melakukan koreksi, bahkan koreksinya sampai tuntas, yaitu tumbangnya rezim Orde Baru. Saya bersyukur sebagai salah seorang eksponen yang hadir di tengah-tengah jatuhnya rezim Orde Baru. Kalau ditanya apa yang membuat jatuhnya rezim Orde Baru, perasaan kita secara umum bahwa ini sudah tidak adil, ini sudah jahat, represi terlalu kuat, negara menutup ruang-ruang terbuka, orang tidak bisa bicara, orang tidak bisa berpendapat, negara gampang sekali memberikan vonis kepada orang, kepada kita. Tetapi negara tetap kelihatan gagah ketika ekonomi mulai apa relatif masih terkendali. Tetapi kemudian terjadi krisis ekonomi, Orde Baru kelihatan kelimpungan tahun 97 pada saat terjadi krisis ekonomi.
lalu kemudian mahasiswa turun dan memulai mempersoalkan kapasitas dan kemampuan Orde Baru. Mulailah yel-yel datang untuk meminta pergantian rezim. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Berakhirlah rezim Orde Baru. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sama seperti ketika dikatakan itu dalam 17 Agustus 1945, tanggal 18 Agustus kita membuat konstitusi, membuat pembukaannya yang berbunyi atas berkat rahmat Allah. Demikianlah perasaan kita tahun 98. Transisi mulai terjadi, reformasi mulai bergulir, perbaikan mulai kita lakukan. Anasir-anasir totaliter dalam konstitusi kita hapus. Hak-hak rakyat dan individual dalam konstitusi kita perkuat. Pasal yang paling banyak kita perkuat dalam konstitusi kita pasal HAM. Karena itu setelah konstitusi baru itu, rakyat Indonesia itu bisa dibilang di antara rakyat yang paling merdeka di atas dunia ini. Karena amandemen konstitusi itu kita memberikan kekuatan HAM. Terjadi reformasi besar-besaran di semua bidang. Pemerintahan berjalan, pemerintahan bisa kita pilih sendiri. Partai politik berdiri secara bebas. Mereka terlibat dalam pemilu yang jurdil, ya, luber, dan alhamdulillah terus terjadi. Demokrasi sebagai proses berjalan. Sekarang apa yang terjadi? Apa yang kita identifikasi sebagai persoalan? Saya sudah mengatakan ke banyak teman bahwa ada perasaan kita bahwa pemerintah ini sebenarnya nggak sanggup dia melebihi menjalankan apa yang ada sebagai prosedur. Itu yang kita lihat. Saya melihat dengan teman-teman dan dengan kita semua sebagai generasi baru, melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah sekedar menjalankan mesin. Ibarat seseorang yang diberikan mobil dengan mesin tertentu oleh orang tuanya, tidak ada improvisasi, jalan aja. Sehingga kelihatan lambat, orang lain sudah kemana dia lambat. Padahal mesin baru ini mesin dengan kapasitas yang luar biasa. Bisa dipakai untuk banyak kepentingan. Karena fitur-fiturnya lengkap, fitur-fiturnya banyak. Tetapi yang digunakan adalah sederhana, tidak berkembang. Makanya tidak sanggup menjalankan, menjawab tantangan-tantangan sederhana. Problem-problem awal kita belum ada yang selesai. Masih ngurus korupsi sampai sekarang. Terorisme, PR dari orang lain dikasih itu terus. Masih ngurus narkoba, masih ngurus pungli. Nggak ada yang kira-kira sophisticated. Ibarat balapan ini, kita merdeka sama dengan beberapa negara, jaraknya tidak terlalu jauh. Malaysia, Korea Selatan, bisa dibilang juga negara seperti Jepang pasca Hiroshima Nagasaki, Singapura bahkan lebih baru, ya, dan beberapa negara lain, Taiwan, China, RRT sekarang, itu sama dengan kita. Tapi coba kita lihat negara-negara itu sekarang, orang Korea Selatan tidak ada lagi yang ngomong terorisme, orang Korea Selatan tidak ada lagi yang bicara korupsi, orang Korea Selatan tidak ada lagi yang bicara tentang narkoba. Semua itu sudah selesai. Pendapatan per kapitanya sudah melampaui 10.000. Jadi ibarat satu balapan, kita ini terlambat. Jadi jangan pemerintah ini suka memuji-muji diri sendiri tanpa membandingkan diri dengan negara tetangga kita. Terbang 1.5 jam dari Jakarta ketemu Singapura atau 30 menit pakai boat dari Batam, lihat bedanya jauh sekali. Singapura bisa menjadi negara paling bersih dari korupsi. Gak ada itu isu-isu seperti yang ada di sini. Negara itu kecil dengan tingkat income per kapita di antara yang tertinggi di dunia. Taiwan menjadi penguasa software dan hardware komputer sekarang ini dan lain-lainnya. Nah, apa masalahnya ini? Masalahnya adalah karena itu tadi. Ada generasi yang berkuasa dan memimpin ditopang oleh generasi baru yang sangat baru tapi dangkal dan tidak mengerti persoalan. Mereka ini saling menghibur dan saling berjodoh ditopang oleh teknologi yang memfasilitasi kedangkalan. Mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah itu berputar di situ-situ aja. Dan negara memerlukan tenaga yang lebih kuat. Saya membayangkan kesadaran ini harus muncul dari generasi reformasi. Dan itu yang kita mau konsolidasi. Kita mengkonsolidasi satu generasi yang kapasitasnya untuk memimpin pas dengan keadaan. Mengelola kompleksitas misalnya yang sering saya katakan. Ini tidak dimiliki oleh pemerintahan sekarang. Pemerintah ini tidak sanggup mengelola kompleksitas. Bingung dengan kompleksitas. Isu-isu di luar diimpor ke dalam. Isu terorisme seolah-olah menjadi isu kita. Gak ada terorisme di Indonesia. Itu semua impor. Dan kenapa mau mengimpor? Mengikuti protokol orang lain tentang isu itu. Terutama sikapnya kepada kelompok Islam. Tadi kita memamerkan bagaimana kekuatan Allahu Akbar dalam peristiwa Hari Pahlawan. Sekarang ini Allahu Akbar itu agak negatif. Dan mereka-mereka menganggap bahwa Allahu Akbar itu terkait dengan terorisme. Tidak sanggup memberikan makna baru bahwa Allahu Akbar itu adalah energi bangsa Indonesia yang telah menyebabkan kita merdeka dan mempertahankan kemerdekaan.
kehidupan itu minder dia. Gak berani mengatakan bahwa Tuhan itu besar adalah kekuatan sejarah satu bangsa. Gak berani, malah takut. Takut menjadi beragama. Coba lihat itu, bagaimana takbir, resolusi jihad dari para ulama. Mengumpulkan semua orang, tidak saja yang Islam. Namanya resolusi jihad. Tapi jihad hari ini diberi makna buruk. Jihad dianggap satu yang negatif. Jihad tidak sanggup diterjemahkan, diinterpretasi sebagai kekuatan sejarah bangsa Indonesia, sebagai kekuatan kita yang telah memerdekakan kita dengan fatwa jihad dan fatwa ulama, dan mempertahankan Indonesia supaya tetap ada, dan menjadi ruh bagi kemajuan. Ikut-ikutan menerjemahkan jihad sebagai sesuatu yang negatif. Hari kepahlawanan itu, hari pahlawan, hari kemerdekaan, hari pahlawan adalah hari jihad. Tapi oleh kepemimpinan yang sekarang itu tidak sanggup diterjemah, bahkan itu dianggap negatif. Padahal kitalah yang harus menjadi interpreter bagi kekuatan kita sendiri, dan kita berikan interpretasinya secara positif kepada orang lain sehingga mereka tumbuh dengan semangat yang positif. Marching Indonesia 17 Agustus 45 merdeka. 1 Maret 42 setelah Jepang masuk, ada semacam permainan lah di kalangan elit untuk mempersiapkan kemerdekaan. Meski sebagian elit kita tidak percaya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan, tapi alhamdulillah setelah bom atom Hiroshima Nagasaki, kita memerdekakan diri 17 Agustus 45. Jepang diserang oleh Truman, dikirimkanlah bom atom. Lalu kemudian Belanda datang kembali, dibonceng oleh sekutu. Para ulama mengkonsolidasi dirinya, jihad difatwakan. Santri-santri, ya, ini saya mau klarifikasi juga soal santri ini. Saya mengkritik Pak Jokowi mau menjadikan 1 Hijriah sebagai hari santri, itu salah. Nanti kita bisa berkelahi dengan Sayyidina Umar. Yang benar yang sekarang, sebagai hari resolusi jihad, itu memang lahirnya di pesantren, maka kita sebut hari santri, tidak ada masalah soal itu. Ya, tapi kalau 1 Hijriah itu bisa masalah nanti. Karena waktu itu yang mau dijanjikan 1 Hijriah. Alhamdulillah gara-gara saya kritik, lari ke resolusi jihad. Coba kalau enggak kan repot kita. Tahun baru Islam kita peringati dalam 2 momentum, itu bisa keliru, interpretasinya bisa salah. 1 Hijriah itu dikaitkan dengan hijrah dari Mekah ke Madinah yang dimulai pada masa Khalifah Umar. 22 Oktober 45 adalah hari santri, penanda dari resolusi jihad untuk mengembalikan energi bangsa kita, mengusir penjajah yang ingin datang kembali. Itu maknanya dua yang berbeda. Santri itu khas kita di Indonesia, tapi 1 Hijriah adalah milik umat Islam karena itu dimulai di awal Islam pada masa Sayyidina Umar. Nah itu kira-kira anunya, interpretasinya. Orang bilang, suka dan bilang, ah dulu nolak. Siapa yang bilang nolak? Saya nolak 1 Hijriah jadi hari santri. Itu yang benar. Nah kembali kepada maksud atau makna-makna yang terlompati, yang tidak sanggup dikelola tadi, itulah kira-kira cirinya. Ketidakmampuan mengelola kompleksitas dan ketidakmampuan melihat apa yang kita miliki sebagai khazanah yang kuat. Dan saya membayangkan dengan pawai yang kita lakukan sekarang ini, kita paling tidak melakukan antisipasi. Kita harus punya jalan yang baik untuk meneruskan langkah yang baik yang telah dimulai oleh para pendiri bangsa kita. Dan pada momentum-momentum ini, kita berhenti untuk melakukan tafakur tentang mana yang benar. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf, saya terus-menerus mengkritik pemerintahan ini. Apa boleh buat? Karena menurut saya pemerintahan ini banyak syaratnya. Boleh sekarang kita punya teknologi untuk menguji diri sendiri secara hebat, tapi saya tidak bisa berhenti untuk mengatakan ini pemerintah banyak salah dalam cara memberantas korupsi, salah dalam cara memberantas terorisme, salah dalam cara memberantas narkoba, salah dalam cara membangun ekonomi. Dan itu bisa terjadi menjadi musibah kita ke depan. Sekarang dalam bidang ekonomi kita mulai melihat anomali-anomali yang di awal-awal dulu agak mengkritik kebijakan bagi-bagi uang tunai. Sekarang gara-gara uang tunainya dimasukkan kepada ATM, seolah-olah itu bukan uang tunai, itu bagi-bagi uang juga, sama aja. Dan jalan itu yang diambil lagi sekarang, karena ada anomali dalam pertumbuhan, tergerusnya tingkat kesejahteraan dan daya beli masyarakat. Bidang ekonomi begitu, bidang persatuan dan kesatuan kita, politik kita semakin tidak harmoni, orang sulit mencari pertemuan. Ada perasaan kita bahwa ini persatuan tidak diupayakan, tetapi sepertinya perpecahan lebih digandrungi. Bayangkan waktu kasus Jakarta, capek kita setiap hari nonton urusannya gubernur Jakarta. Sekarang setelah ada gubernur baru, nggak ada yang baru juga, nggak ada juga yang istimewa. Tapi lukanya sudah
sudah kemana-mana. Nah, inilah persoalan-persoalan yang menurut saya kita perlu pawaikan, kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada semua orang bahwa Indonesia harus bersiap siaga. Jangan sampai energi sejarah kita habis karena adanya ketidakmampuan dari kepemimpinan yang ada untuk meneruskan marching perjalanan suatu bangsa menuju kebesarannya, kebesaran yang baku, yang solid, yang mantap, yang dari situlah tumbuh peradaban baru yang menyebabkan Indonesia tidak saja memberikan kontribusi pada dirinya sendiri, tapi juga kontribusi kepada dunia. Itulah makna dari perjalanan kita ini, dan pada hari pahlawan ini di kota Surabaya ini, kita insya Allah akan meneruskan satu ikhtiar untuk melangkah dan menyadarkan satu generasi yang akan menjadi pemikul beban sejarah bangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.